Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Maria Katarina Nogolewar, mahasiswa Sosiologi semester 6 FISIP Undana Kupang, NIM 18030303111, kelas C regular pagi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai korupsi sistematik, gagasan konstitusional untuk sebuah republik anti-oligarki. Yang pertama, buku yang ditulis Melawan Arus yang memulihkan tradisi kampungan yang hilang dan berupaya untuk secara radikal mengubah demokrasi konstitusional menjadi pemberdayaan orang biasa melawan kelompok yang kuat yang saat ini mengontrol sebagian sumber daya keuangan dan menjaga elit politik tetap dalam daftar gaji mereka. Saat ia mulai meneliti dan menulis tentang reformasi radikal, ia menemukan banyak kontra atau pemikiran fatif yang tidak ragu menyebut proyek institusional atau kekuatan populer hanya konyol, dan orang lain yang tertarik pada kritis terlibatnya dengannya dari bank teoritis yang berlawanan. Dalam banyak hal, buku ini telah dibentuk menjadi lebih baik oleh konflik. Di sini juga ingin mengakui beberapa yang mendukung ide-ide aneh serta yang secara konstruktif mengajukannya selama bertahun-tahun, membantu untuk memperkuat argumen, untuk memuaskan cim dan menanggapi ketidakpercayaan. Krisis Republik Perwakilan. Gagasan bahwa demokrasi sedang gagal tidak hanya di Amerika Serikat tetapi di seluruh dunia, tetapi menjadi di mana-mana. Bahkan jika itu hanya setelah tahun 2016, pemilih presiden yang narasi krisis demokrasi menjadi arus utama siklus pembusukan politik yang khas dalam rezim konstitusional. Kini kita tampak telah dimulai pada tahun 1970-an dan pada tahun 1980-an dengan eksperimen neoliberal pertama yang dipimpin oleh Jenderal Auguste Pistorius Chili, Margaret Thatcher di United Kingdom, dan Ronald Reagan di Amerika Serikat, meningkatkan pendapatan dalam kesetaraan dan kebencian kelas pekerja secara efektif didepolitasi di natural sehingga saat ini. Karena pertumbuhan berlebihan dari kekuatan oligarki, dimengusulkan untuk mengambil kembali kebijakan institusional dari pengalaman republik masa lalu dengan dominasi oligarki untuk menemukan solusi institusional untuk kerusakan struktural. Berdasarkan secara mendalam analisis inovasi kelembagaan prosedural dan normatif yang diusulkan oleh Nicole Marfelli, Nicole Descontors, Rosa Lombardus, dan Hannah Arendt mengusulkan untuk melembagakan kekuatan kolektif populer dalam konteks campuran situasi sebagai cara paling efektif untuk menangani korupsi sistematik dan dominasi garnaki. Konstitusi campuran tentu membutuhkan kekuatan institusional yang berlawanan untuk sedikit dan lebih banyak. Dari perspektif realitis dan material dari Republik Farcelli, masyarakat dipandang terbagi atas kekuasaannya hanya sedikit dan rakyat jelata, dan mereka itu tatanan politik perlu termasuk institusi baik untuk memungkinkan elit terpilih untuk memerintah dalam batas dan untuk memungkinkan rakyat jelata untuk melawan dominasi yang tak terelakkan yang akhirnya datang dari pemerintah oleh sedikit orang. Kerangka konstitusional saat ini tidak memiliki hal semacam itu, dan karenanya telah membuat banyak orang rentan terhadap dominasi oligarki. Demokrasi hanya ada lembaga di mana perwakilan mengatur dan memeriksa masing-masing lain, misalnya Kongres, Presiden, dan lembaga elit yang seharusnya yakin keputusan mereka, misalnya Mahkamah Agung, secara efektif meninggalkan elit untuk mengawasi diri mereka sendiri. Korupsi sebagai peluruhan politik. Buku ini dari premis bahwa demokrasi rebela seperti politik-politik lainnya, rezim tradisional sepanjang sejarah memiliki catatan kesempurnaan produk dari kesalahan pemikiran manusia. Dari sekian banyak kekurangan dari bentuk rezim kita saat ini, mungkin yang paling bermasalah adalah
ketidakmampuan untuk memerangi korupsi secara efektif, sesuai atau menurut Transparency International, korupsi adalah masalah serius. Pada tahun 2016, ada dua negara Denmark dan Selandia Baru dari 176 negara bagian yang disurvei mendapat nilai di atas persentil 90 atau setara nilai A dalam kebersihan politik, dan lebih dari 2/3-nya mendapat skor di bawah 50%, yang menunjukkan bahwa mayoritas perwakilan pemerintah menderita korupsi endemik semacam korupsi besar-besaran yang melanggar hak asasi manusia, mencegah fenomen dan banyak bahan bakar pengucilan sosial. Bahkan jika persepsi korupsi indeks mencoba untuk secara eksplisit menjelaskan korupsi sistematik sebagai kebalikan dari hanya uang tunai untuk suara. Korupsi definisi politik saat ini, korupsi lokal belum memungkinkan pengukuran yang akurat dari strukturnya. Dalam bab ini berpendapat bahwa kita bekerja dengan penjelasan reduksionis yang tidak sempurna korupsi penelitian, yang meskipun memungkinkan untuk penelitian kuantitatif dan generalisasi berdasarkan variabel tematik yang bijaksana, tidak menangkap bentuk korupsi sistematik yang lebih luas, lebih keras dan merusak itu para pemikir politik kuno dan modern ingin menyadari. Definisi utama korupsi sebagai tindakan ilegal yang menyangkut pejabat publik lebih sempit dan secara signifikan menyimpang dari artinya melekat pada korupsi di periode awal pemikiran Barat. Pemahaman saat ini tentang korupsi politik adalah positif atau individualitis yang telah melayani dengan baik model penelitian yang menjadi hegemoni di sosial pengetahuan di tahun 1990-an, yang menuntut perkembangan konsep-konsep itu dapat dengan mudah diukur dan dipasang ke model yang besar. Korupsi telah dengan demikian telah direduksi secara efisien menjadi ekspresi yang paling terlihat dan jelas tindakan hukum yang melibatkan pejabat publik. Misalnya, tindakan suap-menyuap, penipuan, dan nepotisme. Meski begitu, pengurangan korupsi politik menjadi serangkaian ekspresi yang bijaksana melayani ukuran yang dapat diandalkan dari fenomena tersebut. Akun ini hanya dapat sebagian karena jelas bahwa korupsi politik adalah proses yang berjalan lambat, di mana perubahan yang berarti dalam variabel dependen dan independen hanya terjadi lebih panjang, cenderung kemudian dalam praktiknya jatuh dari radar dalam jenis ini metodologi dan kuantitatif. Meski minat empiris baru-baru ini diperbarui dalam korupsi, konsep tersebut belum didefinisikan secara memadai dan dimengerti. Sebagian besar penelitian tentang korupsi berorientasi pada kebijakan dalam memperbaiki konsekuensi ekonomi negatif yang terkait dengan korupsi di negara-negara berkembang. Korupsi dengan demikian disajikan seolah-olah itu adalah masalah pelanggaran di pihak pejabat publik yang terlihat, terutama di negara-negara miskin, karena mengejar kepentingan pribadi dan kemungkinan besar untuk bertindak korup dengan imbalan uang dan bantuan lain, dengan demikian merusak pembangunan ekonomi. Sesuai dengan model individualistik yang menopang arus konsep, korupsi telah mengakui kebatasan menganalisis perusahaan pecahannya melalui definisi yang sempit. Organisme yang berbeda ditujukan memperantas korupsi, mengandalkan persepsi individu tentang korupsi sebagai cara untuk melengkapi perhitungan tindakan ilegal individu sebagai proksi untuk tingkat korupsi di masyarakat. Korupsi dikandung dengan cara ini bersalah, relativisme moral dan positivisme hukum. Mereka memandang demikian tidak mempertimbangkan standar yang berlaku untuk menilai hukum dan bahkan jika akhirnya melegalkan cara korup yang paling menonjol, misalnya kampanye keuangan, sumbangan, dan lobby dalam konsepsi yuridis korupsi kita saat ini. Korupsi sistematik yang meliputi bentuk struktur korupsi seperti hukum dan kelembagaan korupsi tidak hanya berbeda dari arti atau istilahnya berdasarkan aktor, pembengkokan, dan penyelenggaraan hukum oleh klan atau kelas untuk keuntungan mereka sendiri atau pembelian pengaruh politik oleh kepentingan pribadi.
tetapi juga berbeda dari definisi korupsi sebagai pelanggaran supremasi hukum. Korporasi sistem ekrupis adalah istilah yang sepertinya secara langsung menunjukkan pada sifat bangunan itu sendiri dan bukan manipulasi atau pembongkaran struktur yang dipandang sebagai dasar normatif untuk netralisasi. Terima kasih.